Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia tidak lagi impor beras pada 2025. Keyakinan itu ia dasarkan pada cadangan beras sudah mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia. Paparan yang sangat menggembirakan, produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi, bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik, dan ini sekali lagi akibat kerja keras juga apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur, Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.